Maka saya 6 bulan sekali masuk ke suku pedalaman, naik perahu, masuk ke dalam, ketemu sama saudara-saudara kita yang Masya Allah Tabarakallah, di sana enggak ada yang kenal. Kita lambaikan tangan, dia cuek aja, siapa kamu, kata dia. Nah, itu dibawa sama Ustadz Salim Afillah ke kaki gunung di Yogyakarta. Sampai di atas, saya pun mengangkat tangan, Masya Allah, sampai di lokasi, bagi-bagi beras, bantuan. Habis itu Ustaz Salim nanya, pakai bahasa Jawa, halus. Kenal dengan Ustaz ini? Enggak. Untuk menyadarkan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini belum tentu diridhai Allah. Tapi ada seorang ulama mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi, menceritakan ulama ini, saya tahu kapan saya diridhai Allah. Dari mana kamu tahu kamu diridhai Allah? Ketika saya ridha menerima semua yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di pagi hari sebelum terbit matahari kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itulah mengapa kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah mengapa kita katakan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya kita. La haula wala quwata illa billah. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau masih merasa ana, masih ada aku, berarti masih ada yang selain dari Allah. Tauhidnya belum lagi bersih. Tauhid hanya Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La mahbuba bihaqqin illallah. Puncaknya adalah la maujuda bihaqqin illallah. Tak ada yang sebenar-benar wujud kecuali Allah. Kalau kita masih merasa aku ada, berarti sesungguhnya belum lagi sampai kita kepada hakikat sebenar-benar tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi ini kan yang enak cuma ngomongnya ya, bicaranya. Mengamalkannya itu perlu doa dari orang-orang soleh. Para habaib, para kiai, al-mukarram, sahibul bait, kita tidak pernah putus, kita tidak pernah berpisah. Kita selalu bersama dalam doa. Doakan supaya Ustadz Somad bersih hatinya. Jangan ada takbur, jangan ada sombong. Bagaimana cara Ustadz Somad membersihkan hati? Melihat jenazah, buka wajahnya, cium, sampai ke tempat pemakaman, syukur-syukur diizinkan turun ke bawah, menyadarkan diri, nanti kamu masuk ke dalam ini, Abdul Somad, ke liang lahat ini. Selesai membacakan talqin, lalu kemudian mengirimkan doa, melihat orang sakit di rumah sakit. Bagi saya, itu jauh lebih merasuk ke hati saya. Kadang saya sengaja mau dengar, hari Jumat sengaja saya enggak khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Enggak boleh cuma ceramah terus. Malam bulan Ramadan sengaja ada beberapa malam yang kosong untuk hadir di masjid mendengarkan tausiah. Kata pengurus masjid, malam hari ini kita beruntung kedatangan Ustadz Somad. Rupanya dia tahu juga ada hadir. Akhirnya enggak jadi juga mendengarkan nasihat. Jadi ada nasihat yang tidak hanya lewat telinga, tapi nasihat lewat mata, yaitu langsung melihat ada teman yang sakit, datang, kena kanker, kena musibah, meninggal dunia, datang. Itu sesungguhnya untuk menghaluskan lagi hati kita. Bagi saya yang paling menghaluskan itu yang masuk ke pedalaman. Sampai hari ini masuk ke pedalaman masih terus. Suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, Bagan Benio masih tetap masuk ke dalam. Bagi saya masuk ke dalam itu untuk menghaluskan hati saya. Tidak ada yang tahu tentang dirinya kecuali diri dia sendiri. Tidak ada yang paling mengenal dirinya kecuali diri dia sendiri. Kalau menurut kita dengan melakukan ini hati kita menjadi lembut, lakukan terus. Seperti kita mencincang batang kayu, terasa kayu ini keras, cari mana yang lembut. Ketika ketemu yang lembut, cincang terus di situ sampai putus. Begitu juga dengan kita. Mana di antara ibadah ini yang paling melembutkan hati? Oh, kalau saya Ustadz, ibadah saya yang paling melembutkan hati puasa sunat. Ah, terus puasa. Kamu kenapa puasa sunat yang kamu pilih? Karena dengan puasa sunat itu kita bisa jadi hemat, Pak Ustadz. Oh, bukan.
mana ibadah yang paling melembutkan hati. Ibadah yang paling melembutkan hati yang mana, itu terus cincang sampai putus, sampai hati itu betul-betul hancur berkeping, sehingga di hati hancur berkeping itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.